Okey, hari ini Mia bersama dengan Abang Ajay di pembukaan, orang kata pengenalan untuk Asam Pedas Hirup versi ataupun cawangan di KL. Mungkin boleh kongsi dengan Benda Dish Live keistimewaan asam pedas. Okey, selalu kita makan asam pedas, kita tahu dia asam pedas. Tapi saya tambahkan dengan perkataan hirup. So that means asam pedas ni akan jadi macam sup, yang macam mana awak boleh hirup sup, so macam itu awak boleh hirup asam pedas ni. So kelainan dia dekat situ. Dan yang paling best, asam pedas ni daripada saya tak nak namakan dia Perik Jawa, walaupun dia resipi asam pedas Perik Jawa. Sebab pada saya itu dah common sangat. So apa yang saya ketengahkan, resipi Perik Jawa, tapi ada orang arik sikit daripada saya, menjadikan dia boleh dihirup. Dia tak pekat sangat, dia tak cair sangat. So apa-apa, datang dan cubalah, try. Kita tahu yang you daripada industri seni dan kali ini food and beverages, F&B pula kan. Mungkin perbezaan ini apa yang membuatkan you decide untuk buat apa ni, bisnes makanan daripada? Sebenarnya membuatkan saya pergi ke bidang makanan ni sebab dia sama juga macam saya buat lagu. It's all about feels dan sedap ke tak. So kesedapan, sedap ke tak itu memang ada pada resepi pembuatan lagu saya. Dan feels tu memang juga salah satu resepi dalam pembuatan lagu saya. So cuma bezanya itu adalah bunyian dan ini adalah makanan. This is becoming the end of 2017. So 2018 bagaimana? 2018 ni there's going to be a lot of new things yang saya akan brandingkan dengan hashtag by Ajay. So bila buy Ajay tu, that means from my music business dan juga from my food business. Dan branding buy Ajay tu akan diketengahkan tahun depan dengan bermacam-macam hashtag buy Ajay. Not just songs and food, kita juga ada kena-mena dengan education juga selepas ni. Yeah. Okay, mungkin sedikit perkongsian mengenai education tu, kita nak tahu juga. Okay, it's all about music, ya. Sekarang masih dari dalam perbincangan, tapi dah it's almost 80%. Di mana kami akan bekerjasama dengan universiti, salah satu universiti yang terpilih dalam jurusan music. Saya pendekkan cerita, degree-nya is a singer. Master-nya is a singer writer. PhD-nya is a singer producer writer. So